bagian macam ni, ikut je. Pegang je tu. Saya nak pastikan benda yang saya buat tu betul lah kalau cikgu kata okey. Okey, okey je. Macam tu okey je. Jangan jangan mengubah. Tapi dah saya tak dapat untuk. Tak, sebab kan banyak orang dia cari kesempurnaan. Dia macam ni dah okey. Lepas tu dia tambah lagi. MACD lah. Faham tak? Dia macam-macam dia nak 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 nak, nak konon lagi padu lah. Kepala. Tak payah. Tak payah. Sebab makin banyak tahu makin takut. Sebab saya teringat yang masa kita sembang dengan santai dengan TK TK 8 Nizan. Nizan. Ya, dia cerita kan. Dia konsisten lah. Sebab dia sibuk belajar hasil dia macam bersungguh. Aku dah cakap lah. Aku dah cakap. Sekarang okey lah balik result dia. Kalau hari tu macam entek kantor dan entek paginya. Pagi. Ni pagi ni. Pagi dah untung. Garanti untung ni. Jangan nak temerang. Contoh saya tadi saya dah entek dia tu saya entek. Ni eh. Ini pagi buat aku dah petik. Jangan nak temerang. Tak apa benda kau orang buat aku benda tu. Pagi kan. Untung kat sini. Orang KL. Lepas tu dia keluar. Masuk balik. Untung tak? Maksudnya dua kali dah untung. Betul? Stop lah. Betul? Lepas tu petang. Untung tak? Kalau nak main petang lah. Padahal pagi kau dah untung kan ni. Tapi nak petang kau nak main juga. Ha, dah untung. Lagi banyak tiga. Lepas tu katakan kau ganas. Nak main lagi hujung petang. Untung juga. Ini tamak ni maksudnya aku cerita. Ni dua kali dah untung, tiga kali, empat kali, lima kali nak untung. Biasa ni yang terkena kat sini. Mesti terkena kat sini. Sebab tu aku cakap ni dah patah yang 9. Kan? Janganlah main macam tu. Kita main yang tempat macam ni. Tempat yang macam ni. Cuma ni kalau saya punya teknik dulu, bila saya tunggu yang M15 ni lah kau punya teknik. Ni kan, dekat sini kan. Maksudnya point ni lah. Faham tak? Dia duduk atas betul? Betul. Dia akan start. Tapi kau kena kesabaran. Betul juga, lama tunggu tu. Orang tak sabar, tak boleh main tu. Kau tahu, ni 15 minit. 15 minit lagi. 15 minit, maksudnya 45 minit baru jadi. Orang tak sabar tak boleh. Dia mula fed up. Selaka betul 45 minit aku tak masuk-masuk. Dia jadi macam tu. Saya cubalah buat yang style orang laju tu. Tapi untuk saya jadi lagi teruk. Liza, jadi tak payah. Tak, kadang-kadang kita tangan tak laju. Janganlah. Imam lain dia laju. Sebab tu kalau orang nak ikut imam, aku cakap jahannam. Orang tu akan jahannam. Dia kena orang berperangai gamer. Macam imam. Boleh. Kalau ciri-ciri gamer tak ada dekat kau, tak payah. Sebab nanti decision making kau lambat. Benda dah jatuh, kau termenung ni. Boleh ni. Boleh ni. Tak, orang macam tu tak boleh. Dia macam imam. Jatuh je kat tu. Habis. Dia akan fikir benda lain lah nak trik. Dia bukan fikir yang kat loss, aku tak fikir. Engkau kat loss tu yang kau fikir. Apa aku silap ni? Padahal memang dah rugi dah pun. Tak payah nak fikir apa silap. Kecewa dalam hidup kan. Imam sebab pakai dia. Usah dulu dia. Mana? Imam. Tak. Dia dah lalui loss yang besar-besar lah. Itu yang pengalaman yang penting. Mana dia nak cik model besar kecil? Macam mana nak cik model kecil besar? Tak simple dia. Buat yang kau buat. Syarif dulu. Kerepek yang kau jual tu, kalau 10 kau dah untung berapa? RM50 kan? Sehari? Sebulan? RM1,500. Jangan nak sembang. Kau boleh tak buat 10? Sehari je. Tak payah banyak-banyak. Aku suruh 10 je.
Sekejap je kan? Apa saya nak buat tengok-tengok? Sambil kau buat 10 tu, abang-abang, kalau akik-makcik nak order, WhatsApp saya. Maksudnya kau membuat perhubungan PR dengan pelanggan. Itu yang penting. Kita nak repeat sale. Sebab tu kalau boleh, kau buat kad ke apa ke? Kad. Akcik kalau nak, akcik. Ini kad saya. Kau temberang lah apa kad kau tu. Repeat apa pun kau hentam je lah. Kau orang boleh WhatsApp kau. Tu je. Itu buat PR. Jadinya repeat sale tu berlaku. Lepas dia makan tu dah habis, dia tanya lagi. Orang macam tu yang kita nak jaga. Faham? Macam tu. Jadi kau ada income nanti. Konsisten. Kepala otak kau. Tak payah. 2,000 tak boleh naik. Jangan cerita. Maksudnya aku macam tu je senang. 2,000 tak boleh untung. Jangan cerita. Sebab tu kan orang 2,000 tak boleh untung. Cikgu, kalau saya main 20,000 boleh untung. Kepala otak kau. Kalau 2,000 pun tak boleh untung, kau ingat 20,000 boleh untung. Takkan berlaku. Sebab tu aku suruh cakap restart balik. 2,000 katakan lembut. Restart balik 2,000. Jangan gada-gada. Jangan nak upgrade. Tak ada, tak ada, tak ada. Buat balik. Sebab 2,000 lembut, kita boleh bangun. 20,000 lembut. Woi, susah nak bangun. Mula putus sarapan kan. Contoh dulu, counter malam tadi saya dah kaji, saya dah buang buat. Masuk pagi, cuma petik. Tapi counter tu dah naik tu, ke sini ni. Masuk je kan? Engkau yang lambat. Itu yang saya jatuhkan saya. Tanya dia. Saya jadi macam tu, ada tu, aduh susahnya nak untung kan. Sebab cuba kan, saya tak ada watch list. Saya cuba petik kan, baca satu-satu tu, ha ada, ada. Itu yang masalah. Dia macam ni. Bila yang watchlist tu, 5-5 watchlist tu dah ada dah cat dia semua. Aku petik sama satu je, yang satu tu terus besar kan. Macam tu. Salam. Bukan baru tergabar macam dia cakap nak buka. Tak ada lah. Memang terlukup lah. Macam tu terlukup. Itu bukan mak lempik. Itu mak semprit nama kan. Tahu. Orang dah tiga tiang kau nak start foto. Salam. Faizal. Ini yang Faizal sebenarnya ni. Kau duduk sini. Kau duduk depan sekali. Kau depan sekali. Saya slow-slow tadi. Tak kisah, kau duduk depan sekali. Orang baru kena duduk depan sekali. Ini SKP dalam tu. Air panas dalam tu. Kalau tak ada meja, tak ada meja. Suruh dia buka dia punya laptop. Buka laptop, aku nak tengok setup kau semua. Saya punya yang ni cikgu, apa, untuk Mac ni dia tak boleh. Dia Edge tu dia dia tak compatible dengan Edge tu. Mana kalau saya guna desktop PC kan. Trading view boleh buka. Trading view boleh buka. Trading view tak ada masalah. Okey. Emplas tu tak nak.